Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, khususnya para subscriber setia channel Wong Maraban ini. Nah, edisi kali ini rekan-rekan ya, saya bagikan video masih tentang truk muatan sawit melewati jalan-jalan bermasalah atau alias hancur ya rekan-rekan ya. Nah, disinilah kita lihat rekan-rekan ya, perjuangan para supir mencari rupiah rekan-rekan melewati jalan semacam ini. Ini masih mending rekan-rekan, ini kalau kita lihat jalannya sudah kena panas, jadi nggak terlalu licin. Anda bisa bayangkan tanah merah seperti ini kalau kena hujan, nah ini lebih parah lagi rekan-rekan. Ini bisa saja truknya terbalik kalau tidak hati-hati. Nah, kita tengok ini harus sedikit-sedikit rekan-rekan ya, macam bekecot itulah jalannya. Nah, kalau ceroboh bisa saja terbalik ini rekan-rekan. Jadi di sini supir-supir itu yang ada ini sudah teruji nyali mereka. Jadi bisa dibayangkan lah ya, kalau hujan mobil terpuruk semua, kita mau lewat pun susah. Ini harus hati-hati nih, kalau enggak bisa terbalik nih kan. Ini kalau musim hujan di sini tempat mobil-mobil truk ini berendam, karena biasanya ada yang satu hari dua hari bahkan ya, karena mereka amblas di jalan-jalan yang seperti ini. Ini masih agak lumayan karena ada panas yang menyinari jalan ini ya rekan-rekan ya. Nah, kita tengok lah, biasanya kalau musim penghujan di bawah itu jalannya itu genangan air semua. Oke rekan-rekan yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk like and subscribe nya ya, jangan lupa juga klik icon lonceng, jadi nanti kalau saya upload video-video berikutnya melalui channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan rekan-rekan, dijamin gratis. Oke rekan-rekan semua ya, silahkan saksikan video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi dengan video-video saya berikutnya melalui channel Wong Maraban ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.